Okay guys, selamat petang YouTube. Aku tak vlog dari pagi. Wait, letak dulu sana. Gelap lah. Gelap eh? Alamak, terang sikit kot. Sekarang kita orang nak pergi ke Space U8. Nak tengok movie John Wick 2. Aku tak vlog pada pagi sebab aku main dari satu game. Nanti dah balik kan aku cerita apa game yang aku main. Yang feel aku punya day hari ni. Sedih lah, tengok gelap ni, nampak aku dah ni. Hujan kot, macam nak hujan lah. Okay geng, alamak gelap kot. Takpelah, tengok kisah. Aku nak beritahu kita orang dah sampai. Dekat luar tengah hujan. Dan aku boleh cakap hujan lebat jugalah. So kita nak pergi alas perut sebelum tengok movie. Sebab kita orang tak lunch. Tengok kat ni buat macam mana. Okay, barang dah dapat. Semua hidup aku eh geng. Ini adalah first time aku makan dalam. Tak nak makan. Kita tak tengok komen tu. Aku tak nak makan. Ini first time hot and cold. Bismillahirrahmanirrahim. Jam panas. Aku lapar. Tak lah. Waifu punya kecil je. Kecil je. Wah. Aku punya agak besar. Tak ada sangat. Boleh lah. Apa ingat ni? 4 ingat setengah. 4 ingat setengah. Worth it lah aku. Senang ni nak buat. Okay geng. Korang nak pergi tengok movie. Dah lambat sebenarnya. Pada time, jual lah. Okay, dah habis. Macam mana ni? John Wick. Saya cerita dia, habis dah. Sekarang aku pula korang nak balik, nanti masa malam. Space unit ni agak jauh lah dari puncak alam. Tapi nak macam mana kan? Siap balik tak hujan? Dah berhenti. Okay, yang korang ada dekat pasal malam puncak alam. Pasal malam puncak alam. Tak tahu lah korang boleh dengar ke tak. Tapi memang bising. Dah nak balik, aku beli nasi, nasi ayam penyet, rangka ayam. So ada simak. Ah, nasi lemak benda. Simak. Nasi lemak. Ah, nasi lemak. Okey. Dengan tauge. Untuk breakfast besok kita orang makan tak bang tauge. Makan bihun. Makan tauge buat apa? Nah, awak ni, pergi awak buat. Kunci ke hati ni. Oh. Dengar, aku sampai-sampai rumah je. Ada bunyi tu. Alam. Celaka tu. Kadang-kadang sampai pukul 3 pagi tak habis-habis. Bila dia nak menang game ni? Macam ada benda lain ni. Binatang dia datang banyak buat. Malam-malam dengar bunyi anjing. Dengar bunyi kucing. Pelik tu. So binatang dia datang dia. Tak tahu ke ini kawasan perumahan yang mana bila dia mengaum, boleh dengar satu blok ni. Lepas tu semua orang tahu. Dia dia mengaum. Dia bukan mengiau. Dia mengaum. Sekarang ni dia mengaum. Imun aku. Okay, aku cuma nak share korang. Tadi lepas aku balik makan, tengok Die Hard 4 dekat TV2. So sekarang aku nak cerita pasal apa yang aku buat dari pagi tadi lah. Which is aku main game lah kat laptop aku ni. So game yang aku suka main basically adalah game strategy dan tactical. I'm not talking about very tactical macam first person shooter FPS ataupun Counter Strike. Sebab aku lebih kepada strategy punya game. So macam game sekarang aku main ni, game ni namanya Industry Manager. Aku akan tunjuk kau korang lah mekanisme sedikit
pasal industry manager ni. Secara dasarnya, aku akan main satu buah syarikat. Game ni dia basically mengajar kita macam mana kita nak manage satu industri. Dan paparan sekarang ni adalah paparan bandar yang mana ada market diterukai lah oleh aku sebagai CEO company tu. Dia ada 3 bandar dalam game ni. Aku setting 3 bandar. Ini salah satu bandar dia lah. Company aku mula-mula bertapak dekat bandar pertama yang ni. Ya. Ini korang, kalau korang dapat tengok, ini adalah research facilities aku. Dan ini gudang aku, gudang utama. Ini kedai kilang membuat pakaian. Ya, aku main industri fashion. Game ni, dia terlampau kompleks sampai satu tahap. Aku rasa macam, aku bukan main game lah. Aku memang betul-betul menguruskan sebuah syarikat. Sorry guys, aku tak rekod secara in-screen. Jadi aku just ambil aku punya kamera ni. Aku terus shoot dekat komputer lah. Apa yang kau tengok ni adalah supply chain untuk ni fashion factory, kilang fashion. Kau nampak? Ni kilang fashion. Dia ada beberapa barang yang kita boleh buat dengan fashion ni tau. Okay, resepi dia adalah, kau nampak ni, cotton, wool, chemical and synthetic textile. Empat resepi ni. Keempat-empat resepi ni dibuat oleh kilang-kilang lain dan dikumpulkan dekat satu tempat untuk dijahit lah. Okay. The whole supply chain yang aku sebutkan tadi tu, Dia berkait rapat antara satu sama lain tau. Bukan untuk buat baju je. Biasanya kalau untuk buat kereta, untuk buat bahan kemas, untuk buat handphone. Jadi ada banyak bahan-bahan yang diperlukan. Banyak resepi yang diperlukan. Dan setiap resepi tu boleh menjadikan satu benda yang lain. Contohnya fashion clothing. Jadi aku suka main game ni sebab dia menguji kepala otak aku dalam managing all those resources, limited resources. Jadi game ni memang betul-betul best. Aku hope dia berbagi tadi. So aku rasa itu sahaja kot untuk hari ni. Jadi aku tak vlog lain. Mungkin terima kasih kepada teman-teman. Vlog-vlog ni aku akan upload hari Isnin sebab rumah aku tadi kena. Bye guys.